Here is Gus King. Welcome back to my channel. Apa kabar kamu everyone? Di pagi hari ini sehat pastinya. Hari ini aku berada di timur Bali, di daerah Karangasem, tepatnya di Tanah Ampo. Pasir pantainya berwarna abu kecoklatan. Perahu tradisional nelayan sepanjang bibir pantai berjejer rapi dan indah. Di kawasan ini juga dibangun dermaga yang digadang-gadang sebagai pelabuhan kapal pesiar, salah satu yang terbesar di Bali. Tapi sayangnya dermaga tersebut sampai saat ini mangkrak. Namun demikian, keindahan alam pantai Tanah Ampol tetaplah menawan. Masih tetap indah, damai, cantik dan tenang. Tidak banyak pengunjung yang menyinggahi kawasan ini, apalagi wisatawan. Tanah Ampo ini memang indah. Hamparan pantai terbentang luas dengan latar belakang bukit hijau. Berpadu selasi, menyuguhkan panorama alam yang masih asri dan alami. Dan seandainya pembangunan dermaga ini kelar, wisatawan yang datang dan berlabuh di Pulau Dewata, di Tanah Ampo ini, tentu akan mendapatkan sambutan pemandangan istimewa, alam pantai dan kearifan lokal suasana pedesaan. Nama Tanah Ampo adalah nama sebuah desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Wisata terdekat dari pantai Tanah Ampo yang bisa kalian kunjungi adalah seperti Padang Bai yang memiliki dua pantai tersembunyi, Bias Tugel dan Blue Lagoon, termasuk Desa Tenganan dan Candi Dasa. Please be a traveler, try new thing, meet new people, and look beyond what's right in your front of you. These are the keys to understanding this amazing world we live in.